warahmatullahi wabarakatuh. Yo kawan, ketemu lagi di channel saya di Bandit Fight 7 kawan. Gimana kabar kalian kawan? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu, selalu dilancarkan rezeki ya kawan ya. Amin ya rabbal alamin. Kita review lagi kawan, kita unboxing lagi kawan. Sesuai janji saya, insya Allah atau saya bakal tiap minggu bakal nge-review barang si Pro Street kawan. Barang terbaru dari si Pro Street ya kawan ya. Meskipun ini harusnya launchingnya udah lama banget, cuman saya sengaja tiap minggu saya bakal review atau unboxing barang si Pro Street-nya atau barang yang lainnya brotherku. Jadi saya mau nge-review long sip ini ya. Ini saya udah lama ada di sayanya, cuman saya sengaja baru sekarang di reviewnya. Karena yang saya tadi bilang, saya bakalan rutin lagi nge-review atau nge-unboxing barang Pro Street dan yang lainnya setiap minggu kawan. Begitu kawan. Jadi di sini ada long sip base white ya. Ini yang lengan panjangnya ya. Yang di video sebelum-sebelumnya saya udah yang base warna black, base warna putih juga. Yang lengan pendeknya kawan. Ini sekarang saya mau yang lengan panjangnya brotherku. Dan ini plastiknya ya. Ini plastiknya edisi t-shirt yang base ini ya, pakai plastik nggak pakai loose box. Kita buka brotherku. Ini plastiknya kekinian juga, kayak model rukas ya. Kita lihat sini apa aja. Di sini setiap pembelian t-shirt atau long sleeve yang edisi base ini, kawan-kawan tidak mendapatkan stiker ya, cuma mendapatkan plastik yang model gini. Terus ada hang tag apa? Ada hang tag ya. Ini hang tag yang menandakan original. Terus ada stiker original juga kawanku. Kita buka. Selain mendapatkan itu, kawan-kawan di sini ada mendapatkan, maksudnya bukan mendapatkan, ada label wakonya kawan. Ini menandakan produk ini original kawan, bukan kaleng-kaleng ya, tong salah kade. Jadi ini penampakan long sip base white ya. Ini lengan panjang. Jadi di sini ada tulisan Pro Street ya. Ada cuman tulisan Pro Street, simpel banget. Terus di lengan kanan ada tulisan Pro Street juga. Ini lengan kanan tulisan Pro Street juga. Nah, ini ya harus ini. Ini untuk lengan kanan, di lengan kirinya ini kosong ya. Jadi untuk lengan kanan aja. Dan saya ini pakai ukuran XL ya kawan. Saya pakai ukuran XL. Terus di belakangnya polos ya, polos. Bagi kawan-kawan yang suka edisi t-shirt simple ya, atau apa ya, sebutnya gak banyak gambar atau tulisan, kawan-kawan cocok ambil long sleeve ya, ini long sleeve yang ini gitu. Terus ada t-shirtnya juga yang simple, yang warna hitam atau warna putih yang saya udah review brotherku gitu. Jadi saya ulang, ini belakangnya kosong ya, polos, warna putih, warna depannya gini. Jadi tulisan depannya supaya jelas ya. Saya coba pakai ya brotherku. Build up with cash, call me honey, give me money and designer for the ass.
dia kawan, pernah pakainya? Saya pakai ukuran XL ya. Di sini ya tulisan Prostrate ya. Warna samar-samar hitam gitu. Dasarnya Prostrate. Terus di sini ada tulisan Prostrate juga. Di sini ada tulisan juga ya. Ini lumayan sablonan, bahan enak, nyaman ya. Sablonan lumayan juga karena ini harganya di bawah biasanya longship yang jual si Prostrate ya. Biasanya si Prostrate yang jual longship tuh di angka 140-155 dulu tuh ya. Sekarang ini kalau nggak salah ini harganya cuman 120 brotherku gitu. Jadi ini tampak depannya gini. Ini ada apa label weaponnya. Silakan tulis di kolom komentar video ini tentang longship best white. Kalau menurut saya Prabu Prostrate kan yang gagal brotherku, benar tuh. Terus paling saya insya Allah kedepannya yang sesuai tadi saya bilang saya bakal rutin lagi, cuman waktunya nggak akan berbarengan sama pihak Prostrate ya. Kalau Prostrate launching saya pasti maksudnya saya nge-reviewnya 1 bulan 4 kali kawan, jadi setiap minggu 1 kali saya. Jadi maaf banget kawan-kawan yang sudah stay atau menunggu misalkan produk Prostrate launching yang baru, hoodie, t-shirt atau jaket, nunggu review dari channel saya, maaf banget saya bakal telat. Yang tadi saya bilang 1 minggu 1 kali saya gitu. Hatur nuhun pisan yang selalu mendukung channel saya. Saya tidak bisa ngebalas satu persatu. Saya hanya bisa ngedoakan kalian, semoga kalian dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya, selalu diberi kesehatannya kawannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.